Ditunggu Buya di puncak Talamau Buya. Buya, ditunggu di puncak Talamau. Halo guys. Kita di Pos Rindu Alam. Rindu Alam. Oh. 1100 DPL. Dan akan bergerak ke menuju Raja Wali. Raja Wali ya. Insyaallah. LHA bugar berkah sepanjang usia. Tim sudah siap-siap untuk berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, guys, perjalanan kita lanjutkan dari Pos Rindu Alam di ketinggian 1100 menuju ketinggian 2800, tepatnya di Pos Raja Wali. Semoga kita bisa sampai di sore hari. Salam. Nah, jadi ceritanya kita bertujuh dari Padang itu berangkat hari Kamis sekitar jam 9 malam. Selamat malam, dan kita sampai di Simpang 4 itu sekitar jam 1, 1 kurang lah. Nah, selanjutnya Jumat kita start sekitar jam setengah 11 di pintu rimba. Kita nanjak dan kemudian istirahat di pos 1. Kurang lebih kita sampai sekitar jam 4. Nah, ini hari Sabtu sekarang. Kita jalan lagi menuju Bumi Serasah dan telaganya Talamau. Semoga perjalanan lancar. Dan perlu sedikit review tentang Gunung Talamau. Menurut kami adalah gunung paling bersih di Sumatera Barat. Nah, kami tidak melihat di kiri kanan ini ada sampah. Semuanya bersih. Alhamdulillah ya. Itu juga semoga teman-teman pendaki yang melihat video ini, jika ingin ke sini, kami juga berpesan menjaga sampahnya agar dibawa turun, sehingga kelestarian kebersihan gunung ini tetap terjaga dan menarik minat kita untuk mengulang lagi kesini. Ternak mudah, kenapa naik gunung? Nah, ada pertanyaan nih. Sini ada adik kita, Nando. Apa alasan naik gunung? Alasan naik gunung, rindu dengan alam. Rindu dengan karena alam. Kita tinggal di kota. Oh, karena beliau ini tinggal di kota, di Pekanbaru. Iya. Kemudian ada Bang Rido ya. Alasan naik gunung? Tak ada alasan untuk naik gunung. Jangan tanya kenapa kami naik gunung, tapi tanya apa yang kami lakukan di gunung. Oh, mantap. Ini nih Bang Irfan ya, apa nih? Pesan-pesan nih Bang Irfan ya. Ya. Ya, di gunung kita diuji ya segalanya. Kita diuji. Ya, apapun sifat kita akan terbuka ya. Terbuka. Oke. Oke, terbuka. Silakan Bang Irfan. Lanjut. Kita lagi istirahat dulu di bangku pohon panjang. Kenapa naik gunung? Menurut saya bisa kita menikmati alam, menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat meningkatkan jiroh kita untuk beribadah. Plus kita akan lebih mengenal teman-teman sejawat. Akan lebih mengenal mereka. Akan lebih mengenal mereka. Teman di perjalanan. Ya, habis itu. Thank you.
jadi kita. Jadi ini kata Pak Datuk ini sumber kalium. Enggak apa suruhnya kan. Kita ambil batang pisang ya yang tengahnya. Ini kata Pak Datuk ini sumber kalium. Bagus untuk supaya kita tidak tulang kram. Kram otot. Kram otot ya. Ya, luar biasa. Kuyasuin. Kurangnya. Oh, jadi aku mau baju. Jangan lupa dalam sedang. Oh, dapat teori cik lah. Bapak? Apa tu? Ya guys, inilah ya suasana pendakian. Ya, namanya mendaki gunung ya pasti ada manjat-manjatnya sambil membopong tas gede gaban ini. Lihat di bawah. Lah, acting sangat jauh ya. Mari do. Sangat curam. Dan kabut sudah turun. Itu dia. Luar biasa guys. Kenikmatannya naik gunung. Kita bisa olahraga, menikmati alam, dan juga bercengkerama dengan teman-teman seperjalanan. Dengarkan guys, kita bukan berada di kebun binatang. Tapi itu suara dari hewan-hewan di Gunung Talamau. Kita bertemu air terjun guys. Terdengar gemerincik recik airnya. Dan sangatlah tinggi sekali guys. Itu begitu dalamnya jurangnya. Ah guys, sudah ada air terjun. Ini sepertinya bekas longsor. Bisa dilihat. Oh iya. Sangat ya, itu sangat curam. Curam ya. Ini namanya motor dan rampon ah. Motor ekstrim. Ekstrim tingginya. Ini kena berkabut ya guys. Kalau tidak berkabut mungkin bisa lebih jelas. Ah, di sini kita lihat airnya. Jatuhan airnya. Posisi kita ini dekat daerah longsor nih. Akibat gempa Kajai kemarin tahun lalu ya. Itu dengar suara air ya. Dan ini sangat curam sekali. Aduh. Sangat menakutkan. Oke, seru-seru. Jurangnya, hati ya guys, jurangnya jurangnya dalam. Wow, narikannya hati-hati waktu turun. Hati-hati pas turun. 120 meter. Wow. Nah, kita sampailah di posko Bumi Sarasah. Selamat istirahat. Posko Bumi Sarasah. Mari kita istirahat.